Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ambalan Ken Arok dan KTDES Gugus Depan MA Nurul Yakin akan melaksanakan kegiatan peduli lingkungan. Kita akan bersih-bersih lingkungan yang kotor di sekitar area Desa Sumberanyar. Seperti apa keseruan kami? Ini dia. Sebelum kami memulai kegiatan bersih-bersih lingkungan ini, kami terlebih dahulu melakukan kegiatan upacara Hari Tunas Pramuka, karena hari ini bertepatan dengan Hari Tunas Pramuka. Jadi kita semua wajib melaksanakan upacara tersebut. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih itu indah, bersih itu anugerah. Lingkungan yang bersih akan membuat kita tidak risih. Lingkungan bersih untuk hidup yang lebih jernih. Jadi, jagalah kebersihanmu. Kami tidak pernah merasa lelah dengan kegiatan ini. Justru kami sangat senang. Karena dengan kebersamaan kami bisa bersatu untuk membersihkan sampah-sampah di sekitar demi kemajuan bangsa Indonesia selanjutnya. Lingkungan yang bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, mata bersih. Jadilah, mari kita bersama-sama bersatu untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Sama, madani, religius, kreatif, dan salam pramuka.